Assalamualaikum teman-teman. Selintas, nampaknya ini es kelapa muda dalam sirup jeruk segar banget. Tapi benarkah ini kelapa muda? Mari kita lihat. Ini dia kelapa muda artificial atau kelapa muda KW. Resep ini saya dapatkan dari wall FB-nya Teh Devi. Baru sore ini di-share. Dan dengan izin Teh Devi, hari ini saya buatkan videonya. Oke, kita simak apa bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Ini dia. 1 bungkus Nutrijel kelapa muda, gula pasir 3 sendok, 1 saset susu kental manis, 1 santan instan, dan 700 ml air putih. Cara membuatnya gampang banget, semua bahan dijadikan satu, dalam panci dipanaskan, lalu angkat, tuangkan ke dalam cetakan yang agak lebar, atau biarkan juga dalam panci, nggak masalah, sampai dingin dan kaku. Ini dia keseruannya, setelah dingin, kita kerok kelapa artificial kita dengan menggunakan kerokan kelapa, atau Teh Devi kali ini menggunakan cetakan mini pie. Buat teman-teman yang menjalani diet ketofastosis, resep ini bisa digunakan dengan mengeliminasi gula dan susu kental manis. Tambahkan lebih banyak santan dan sedikit garam. Teman-teman bisa saksikan betapa tampilannya sangat mirip dengan kelapa muda aslinya. Baiklah teman-teman, sekian. Saya ingin ucapkan terima kasih spesial buat Teh Devi atas kreativitasnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like tayangan ini dan subscribe channel saya. Subscribe sekarang ya. Terima kasih. Sampai jumpa.